istilah kram. Kram itu setiap hari malam ya. Setiap kram, hari yang kram berdiri ya kram, duduk kram, tidur juga kram. Itu gula apa? Gula darah sih ya? Iya. Tapi setelah kesini itu ya, gejalanya apa? Jadi kramnya itu alhamdulillah sembuh. Kalau yang lain itu kramnya itu sering kram gitu? Iya, malam-malam nggak bisa tidur, baru makan. Nama Pak? Sunarto. Penyakit yang diderita itu apa saja? Diabetes. Hanya diabetes ya? Jadi kesini keluarnya diabetes ya? Diabetes sudah lama, sudah 15 tahun. Oh, diabetes sudah lama. Tapi kesininya? Ya, 3 tahunan lebih lah. Sebelum corona itu 1 tahun lebih. Baru. Jadi diabetesnya sudah 15 tahun, tapi kesininya baru sekitar 3 tahun ini. 3 tahun lebih. Yang 5 tahun lah. Itu informasi dari siapa Pak itu? Dari teman atau dari saudara bisa tahu lokasi ini Pak? Saya di Google. Oh di Google? Iya. Maaf rumahnya di mana Pak? Lapak Banjarnegara. Banjarnegara? Iya. Jauh juga ya. Nah, itu dulu sebelum terapi keluarnya apa Pak? Sebelum terapi gitu. Saya sering kram. Kram itu setiap hari malam ya. Setiap kram, hari yang kram berdiri ya kram, duduk kram, tidur juga kram. Itu gula apa? Gula darah sih ya? Iya. Tapi setelah kesini itu ya, bedanya apa? Alhamdulillah setelah diterapi lintasan jadi kramnya itu alhamdulillah sembuh. Kalau yang lain itu kramnya itu sering kram gitu. Iya, malam-malam nggak bisa tidur, baru makan. Oh, jadi kalau kram nggak bisa tidur gitu? Iya, sakit kaki. Oh, sakit. Itu setelah kesini itu seberapa sering Pak? Apa namanya? Kesini lagi apa? Jadwal kesininya seperti apa Pak? Awal-awal dulu ya satu minggu sekali. Awalnya satu minggu sekali. Iya, hari Rabu dulu. Tuh masih sini masih bukanya masih pagi. Tapi setelah itu semakin jarang ya, cuma apa? Jangka waktunya semakin panjang ya. Iya, panjang. Ini terakhir sebelum kesini Pak. Ini kan sekarang kesini. Terakhir sebelum kesini kapan itu? Yang saya ingat Bapak. Dua minggu terakhir. Itu lah diabetes sendiri tuh paling apa sensitif itu dari makanan atau dari mana? Yang semua itu mas, semua dari pikiran bisa, dari kerja terlalu capek bisa, kurang tidur bisa, pola makan bisa. Paling itu ya pikiran, paling sensitif pikiran. Makasih nih apa jadi apa, nambah dokumentasi kita ini rancang untuk kesaksian yang lain untuk memberi contoh yang lain. Ya soalnya saya membaca artikel itu loh masalah mental itu. Iya. Mengencarkan darah itu. Setelah baca itu kan saya yakin dengan wasilah ini bisa menyembuhkan. Darahnya kan encer tadi. Iya jadi lebih lancar gitu. Ya alhamdulillah terbukti memang dengan pertolongan Allah lewat itu kita. Jadi saya alhamdulillah sekarang kalem sekarang. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang mendengarkan doa ini beserta keluarganya termasuk di antara hamba-hambamu yang kau ampuni semua dosanya. Engkau lepaskan dari semua kesulitannya. Engkau jadikan mulia akhlaknya. Engkau berkahi semua hartanya. Dan engkau angkat derajatnya. Ya Allah,
Jadikanlah mereka semua sebaik-baik hamba yang mendapatkan surga-Mu. Amin.